Dalam timnas putri kita, referee sudah berada di arena persaingan. Dua tim juga sudah memasuki lapangan. Dan sesaat lagi, anthem dari kedua tim yang akan berlaga akan berkumandang di Terminal 21 Korat. Indonesia Raya sudah berkumandang, tentunya akan membakar semangat pasukan putri kita yang akan berlaga sesaat lagi menghadapi Tiongkok. Memang ada aura positif yang luar biasa dari Coach Arief Kurniawan dan juga tim ini untuk bisa tampil baik di ajang turnamen NSDF kali ini. Dan bahkan kalau melihat persiapan yang cukup matang ini, potensinya memang luar biasa. Ya, dan memang dari beberapa interview baik kapten tim yaitu Novita Murni dan juga sang pelatih menargetkan juara di kompetisi NSDF Women Futsal Championship ini tidak hanya untuk membuat prestise dan prestasi didapatkan, tapi juga untuk membuat persiapan kita semakin matang menuju kejuaraan lainnya seperti AFF, ada juga kualifikasi Piala Dunia dan juga AFC di 2025 ya. Dan Tiongkok juga tampil dengan beberapa punggawa berbahaya. Ada Ke Yao Xiang yang sangat impresif. Juga dengan Shen Nan. Dan ini pasukan asuhan pelatih Hu Jie Tiongkok dengan kekuatan terbaiknya. Ya, ada Liu Danping, ada Xie Xiaoxiang, Shen Nan, ada sang kapten Zhan Huiyumin dan juga Su Jiahong sebagai lima utama dari Tiongkok. Dan total ada 8 pemain yang masih menjadi bagian tim dari pertandingan di tahun lalu ya. Ya. Dan pasukan andalan dari timnas futsal putri kita asuhan Arief Kurniawan. Ya, ada Citra Disti, Novita Murni, ada Alia Ananda, ada Fitri Rosdiana dan juga Ike Rosita. Sebuah line up yang saya rasa ini salah satu line up paling segar yang dimiliki Indonesia saat ini. Apalagi Alia Ananda sebagai pemain terbaik di Women Pro League yang baru saja usai pada bulan Juni lalu. Dua kapten akan saling bertemu di tengah lapangan. Panada adalah wasit utama di laga persaingan kali ini asal Thailand. Wajah-wajah yang cukup rileks dan penuh percaya diri diperlihatkan oleh para pemain Indonesia. Harapannya mereka bisa tampil lepas dan mempertunjukkan aksi terbaik
di laga pertama. Kalau mampu mengunci kemenangan, tentunya momentum bisa didapat oleh pasukan timnas putri kita. Ya, dan memang secara umum bagaimana Indonesia saat ini di futsal sedang begitu bersemangat tinggi karena memiliki visi misi yang bagus dari Federasi Futsal Indonesia sendiri, sehingga membuat tidak hanya tim putri tapi juga tim putri akan begitu mencoba menampilkan performa terbaik di NSDF Women Futsal Championship ini. Sementara kita juga memiliki pengalaman bagus karena sejak 2022 tidak pernah absen ya di kompetisi ini. Ya. Dan juga bisa menjadi keluar lah dengan jersey serba putih yang dikenakan kali ini, yang tentunya akan memberikan satu suntikan percaya diri luar biasa. Pelatih Hu Jie yang masih bertugas di sisi lapangan memimpin pasukan Tiongkok yang juga punya ambisi ya, di betul. Persaingan kali ini untuk bisa tampil lebih baik juga. Fokus dalam doa Coach Arief Kurniawan ya, akan Coach. Memulai tentunya perjuangan bersama dengan pasukan timnas putri futsal kita di laga yang tentunya tidak mudah, tapi harapan kita tentunya adalah kemenangan bisa diraih dengan menghadapi Tiongkok, lawan yang sangat berat ini untuk bisa memulai persaingan di NSDF Futsal Women's Championship di tahun kali ini. Ya, dan memang ini adalah sebuah kesempatan bagi para pemain untuk kembali menampilkan performa terbaik karena kita tahu bahwa kita secara peringkat di Asia tidaklah buruk ya, ada ya. Di lima besar Asia. Dan pemirsa, kick-off babak pertama sudah berlangsung. Kita mencoba rangkaian serangan, coba digerakkan oleh Indonesia untuk memulai laga. Ya, Nova Tambor ini tetap menjadi anchor andalan yang akan flank akan diisi oleh dua pemain tentunya, selain Alia Nanda juga Fitri di sana. Sedangkan apakah Ike Rosita akan memainkan fungsi pivot. Ya. Kita tentunya pivot yang memiliki kemampuan luar biasa kali ini. Ada tekanan, ada press yang apik, tapi bukan sebuah pelanggaran dari terhadap Fitri Rosdiana. Iya, agak sedikit membingungkan karena sebenarnya ada kontak ya, ya. Ketika Fitri berhasil melakukan intercept terhadap satu pemain dari Tiongkok yaitu Su Jiahong yang ya, nampaknya di call sebagai pelanggaran ya. Saya rasa sedikit terlambat tadi. Apa yang terjadi begitu telak tadi menjatuhkan Fitri Rosdiana. Su Jiahong juga tampil di pertemuan terakhir dengan Tiongkok. Ketika itu juga tampil luar biasa dirinya. Set piece didapat oleh Indonesia. Setannya sangat berbahaya, lepaskan tendangan kaki kiri tadi. Dan kembali satu kesempatan masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang dan Pink tadi. Iya, bagaimana ada upaya yang coba dimaksimalkan oleh satu pemain Indonesia. Nampaknya Dinar Kartika sudah masuk ke area lapangan. Dan tendangan kaki kirinya masih mudah diamankan dengan power yang belum terlalu maksimal tadi. Ya. Dinar Kartika Sari dengan ruang yang begitu apik didapat. Ya. Dan ini pemain memang kerap kali menjadi pembuka tekanan bagi pasukan Indonesia dan juga kemampuan dia untuk berduet dengan Nisma. Ini betul. Menjadi duet yang begitu mematikan. Ya, itu adalah paketan yang tentunya sangat sudah terjalin dengan baik ya di level klub. Dan Dinar juga secara individu begitu stabil performanya. Harus waspada Novita Murni coba mengawal tadi dibantu oleh Dinar Kartika Sari. Ini pergerakan yang cukup lugas dari Ke Yao Xiang. Ya, Ke Yao Xiang coba untuk melakukan holding ball tadi tapi ada gangguan dari dua pemain Indonesia dan Arif Mou. Julukan dari Coach Arief Kurniawan juga tentunya sudah terus menjadi andalan bagi tim nasional putri Indonesia ya sebagai ya. Head coach. Kembali Yao Xiang. Ada kesempatan bagi Tiongkok kali ini untuk bisa mengancam menuju ke bidang permainan dari Indonesia. Intercept coba dilakukan tadi sangat baik. Adangan dari Ike Rosita menggagalkan satu skema tekanan yang coba dibangun oleh Tiongkok. Ya, saya rasa ini kesempatan Indonesia untuk terus menekan karena terlihat ritme permainan dari Tiongkok benar-benar belum tersaji dengan api tadi. Ya. Sedangkan Indonesia berkali-kali secara kombinasi sudah berjalan, sehingga para pemain harus lebih tegas ketika di zona pertahanan lawan. Kikin, Tiongkok. Kembali Xiao Xiang. Ada hadangan tadi dan berujung. Peluang lagi coba dibangun oleh tim Tiongkok kali ini untuk membuka persaingan. Dari flank sebelah kiri, arahkan menuju zona sentral. Tendangan keras tadi masih bisa dihadang. Upaya dari Su Jiahong.
Fitri Rosdiana mampu di blok tadi. Satu celah yang coba dimanfaatkan oleh Fitri untuk bisa melewati Su Jiahong. Ya, Su Jiahong dengan begitu disiplin bisa menjaga area gerak dari Fitri Rosdiana. Pemain yang juga merupakan bagian dari tim PON Jawa Barat yang mendapatkan medali emas di PON Aceh Sumut 2024 yang baru selesai beberapa hari lalu. Dan langsung terbang bersama tim Putri kita menuju ke Thailand. Setidaknya ada 4 ya, ada Fitri, ada Novita, dan juga Alia Ananda, dan juga Ike sebagai anggota tim dari PON Jawa Barat. Sedangkan yang dikalahkan oleh tim PON Jawa Barat adalah PON DKI. Salah satunya ada Citra Adisti di sana. Langsung dalam waktu yang tepat juga. Betul, betul. Yang dipercepat juga tentunya. Laga di nomor futsal putri. Semoga pasukan bisa berangkat. Betul, dan ada kesempatan setidaknya seminggu untuk berlatih bersama ya. Kembali peluang bagi Tiongkok, bisa lagi-lagi di meraih. Kali ini Ike yang coba merebut bola, dihadang tadi oleh Zhan Huimin. Kembali Zhan Huimin. Cukup percaya diri Shenan. Dari sisi sebelah kiri kali tekanan dari Shenan, mampu dihadang, gawang terbuka tadi, peluang bagi Tiongkok. Gagal untuk bisa dieksekusi dengan baik tadi oleh Kie Yao Xing, dan beruntung bagi Citra Adisti yang keluar untuk menghadang tadi. Ya, hampir ini saja memberikan celah bagi Tiongkok untuk menciptakan gol pembuka, Iba. Ya, Shenan yang bergerak sendirian coba ditutup bahkan oleh 3 pemain, tapi kali ini semua serangan. Dinar Kartika kembali, coba untuk melepaskan tendangan tadi. Masih bisa dihentikan oleh penjaga gawang Lu Danping. Ya, Dinar sudah melakukan 2 shot on target di momen 3 menit permainan ini. Nah, kan begitu tadi bagi peluang Sena yang bergerak di sisi flank kiri tidak menjadi gol karena sebenarnya ada miskoordinasi ya di depan Indonesia. Chow Jiayi tadi. Dia akan coba lagi menekan dari sisi terluar. Pergerakan dari Wu Ying tadi yang tidak terkawal, tapi beruntung bagi Indonesia. Terlalu deras tadi bola yang digulirkan ke sisi sebelah kanan bidang permainan Tiongkok. Ada lagi intercept. Cukup kesulitan di awal laga bagi Indonesia. Bisa keluar dari tekanan. Secara kombinasi serangan memang sudah ada 2 ancaman ya untuk tim Tiongkok. Tapi ketika bertahan, ini dia. Dinar kembali. Ya, peluang bagi Nisma kali ini coba menggapai bola tadi. Ya, Nisma Fransida, pemain berusia 26 tahun, asal Kebumen Angels. Dan nampaknya yang harus segera diperbaiki oleh Coach Arif Bow adalah ketika bertahan, para pemain tidak hanya harus melihat bola ya, tapi juga pergerakan lawan. Karena tadi di dua kesempatan, pemain Tiongkok sudah berhasil tanpa pengawalan ketika merangkai sebuah serangan. Van Yuchu berikan kepada Zhao Tong. Ying kali ini coba men-switch play ke sisi perlawanan tadi, tendangan jarak jauh dilepaskan oleh Zhao Tong. Ya, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Harus terus menerima tekanan di awal persaingan pasukan Indonesia. Coach Arif Hurniawan di sisi lapangan terlihat sedikit gusar ini dengan start yang mungkin temponya lambat dari Indonesia. Dimanfaatkan oleh Tiongkok kembali untuk bisa mengancam, tapi ada salah umpan tadi yang diberikan oleh Chow Jiayi. Ya, bola mati juga harus menjadi sebuah hal yang dimaksimalkan oleh Indonesia. Kita ingat di laga pertemuan tahun lalu, gol yang diciptakan oleh Dinar Kartika juga berawal dari tendangan sudut saat itu. Ya. Dia Fri Lestari juga sudah tampil bagi Indonesia. Ya. Bermain di sisi flank sebelah kiri. Pemain Angels lainnya yang berada di kubu timnas Indonesia. Ya, yang cukup banyak ya. Betul. Dari satu tim yang hadir memperkuat timnas putri futsal Indonesia. Dan ini sebagai sebuah keuntungan sebenarnya. Yes. Memang rata-rata pemain yang dipanggil adalah pemain-pemain yang bermain di Women Angel dan juga MS Putri Bersatu. Dapat dicuri bola, peluang bagi Nisma Fransida kali ini. Menunggu support dari rekannya, datang membantu dia Tri Lestari, tapi mudah terbaca lagi. Umpan pendek coba digalakan, terlepas dari kendali, tendangan langsung berbahaya tadi. Beruntung Citra Adisti di posisi yang tepat tadi untuk menghalau satu sepakan berbahaya yang dilontarkan oleh Van Yuchu. Ya, harus berhati-hati bagaimana
build up yang salah akan membuat turnover di lapangan terjadi untuk Tiongkok. Dan beruntung tadi benar bagaimana hadangan Citra Disti masih begitu fokus. Dan beruntung juga bagaimana serangan dari Tiongkok masih sedikit terburu-buru ya. Ya. Kick in bagi Indonesia, Fitri tadi. Kembali Fitri Rosdiana. Pemain yang baru saja tampil, Insya Fadia Salsabila. Satu kesempatan menekan, kembali kendali bola. Dilakukan tadi oleh Fitri Rosdiana. Salsabila mencari ruang tembak. Salsabila! Ras berbahaya, tapi masih mampu diselamatkan oleh Lu Danting. Ya, pergerakan satu orang saja tadi dari Insya Fadia. Bisa laku memancing dua pemain. Tendangannya sudah keras, tapi sayang akurasinya dan arahnya masih tepat tadi ke arah penjaga gawang. Sofaria Salsabila juga punya kemampuan luar biasa untuk melepaskan diri. Betul. Dari kawalan dua pemain tadi. Dan ada satu kesempatan tipis tadi ruang bagi Sofaria Salsabila. Lepaskan tendangan yang terlalu lemah, tepat sasaran tapi tidak mengganggu konsentrasi dari penjaga gawang Danting. Sudah dua penyelamatan apik dipertunjukkan oleh Lu Danting. Dan kali ini Tiongkok coba lagi menyerang dari flank sebelah kanan. Gagal terjatuh tadi Zhou Yinglan. Ya, sebuah cover yang sangat baik dari Insya Fadia. Terus memepet Zhou Yinglan yang ikut coba untuk menyerang. Itu Rosdiana. Umpan panjang tadi yang kembali mampu diputus oleh para pemain Tiongkok. Ruangnya cukup sempit, sulit tadi untuk bisa bergerak Yang Xiaoyu. Ya, benar-benar terus dikawal ketat oleh Insya Fadia yang coba terus track back ketika satu momen serangan coba dibangun oleh Tiongkok. Ya kan, tim nasional Vietnam nampaknya. Iya, mengamati ya. Mengamati. Dari tribun di arena Terminal 21. Kikin yang berujung sebuah peluang. Tendangan masih melambung jauh dari Zhou Yinglan tadi. Ya, sejauh ini memang serangan-serangan dari Tiongkok cukup sporadis. Artinya tembakan banyak diarahkan dari luar circle. Ya. Dan belum ada rangkaian yang benar-benar baik juga karena mulai ada skema bertahan yang lebih baik dari para pemain Indonesia saat ini. Kikin dari Tiongkok kepada penjaga gawang Lu Danting. Distribusinya terlalu tajam tadi, tidak mampu dimanfaatkan oleh Jiang Xiaoyu. Ya, total ada 8 pemain dari skuad Tiongkok yang kembali menjadi bagian tim di NSDF kali ini. Setelah di tahun lalu juga berlaga dan imbang sama melawan Indonesia. Iya, satu pertandingan yang begitu sengit ya. Betul. Dan menegangkan. Sama seperti laga kali ini, di awal-awal memang ada sedikit dominasi yang coba dipertunjukkan oleh Tiongkok. Tapi tentunya pasukan Indonesia punya strategi tersendiri untuk bisa mengantisipasi apa yang disajikan sejak awal persaingan dari Tiongkok. Ya, dan keduanya adalah quarter finalis di AFC Women Futsal 2018 ya. Ya. Indonesia saat itu kalah tipis atas Vietnam. Setelah bisa lolos sebagai runner up, bahkan bisa menahan imbang Thailand satu sama saat itu. Penjaga gawang Danping berikan bola kepada Tang Yalan. Yalan sekelawan satu kali ini dengan aksi apik dari Fitri Rosdiana yang datang menghadang. Dan kali ini Sofadia Salsabila gagal tadi. Peluang lagi bagi Tiongkok. Buktikan dengan adanya curian pola dari Sofadia Salsabila. Novita Murni, bola sedikit di belakang tadi dari pergerakan yang coba dilakukan oleh Alia. Ya, sebuah passing yang sebenarnya secara fisik sudah sangat baik untuk bisa men-switch play ke sisi flank kiri, tapi distribusinya selain terlalu kencang juga tidak pada posisi tepat ya. Tadi ya. Dan dengan pressing agresif dari Tiongkok, sepertinya para pemain Indonesia belum settle ini. Ya, dengan ritme yang ideal ya, ketika memegang kendali bola, pun juga ketika off the ball mereka kerap kali harus bekerja keras ini untuk menutup ruang pergerakan dan juga tentunya ruang passing dari para pemain Tiongkok. Seperti kali ini harus berjuang keras tadi. Alia, peluang lagi bagi Tiongkok dan oh, satu petaka terjadi. Gol bunuh diri yang justru memberikan keunggulan bagi Tiongkok di awal persaingan. Dan lagi-lagi ketika coba menutup, coba menggalakkan pertahanan, justru ada sedikit kelengahan tadi dan miskomunikasi yang membuat terjadinya gol bunuh diri tercipta. Ya, ini kedua kalinya miskomunikasi terjadi di zona pertahanan Indonesia dan kali ini memang berakibat fatal, di mana upaya hadangan dari satu pemain justru memantul pada Novita Murni dan Citra pun
tidak melakukan ataupun gagal melakukan refleks sempurna tadi. Onjol dari Kapten Novita Murni ketika tidak bisa menghindar dari clearance yang dilakukan oleh Fitri Rosdiana dan membuat juga penjaga gawang Citra Adisti tidak berdaya tadi. Yes. Jadi memang Indonesia harus segera menemukan tempo permainan sendiri dan juga kita bertahan harus lebih tenang lagi. Alia ada di bench kali ini. Betul. Satu umpan panjang menjadi opsi tapi juga tidak mampu dimanfaatkan tadi. Kick-in bagi Tiongkok. Start yang mereka sangat dambakan dengan sudah mampu meraih keunggulan dari on goal tadi yang dicetak oleh Novita Murni, tapi tidak terlepas juga dengan bagaimana approach mereka di awal persaingan, Ibab sangat positif dan progresif menyulitkan para pemain Indonesia. Lagi-lagi ada kesempatan serangan balik bila 3 lawan 3 melebar bola, coba lepas ke tendangan berbahaya tadi, masih mampu dihadang oleh Citra Adisti. Kemampuan dari Shenan memang patut diperhatikan ini. Shenan bergerak begitu dinamis tadi. Dia bisa melakukan break the line di zona pertahanan Indonesia dan juga pemain Indonesia lagi-lagi hanya terpaku pada satu pemain yang menggiring bola ya. Ya. Harus bisa tentunya melihat pergerakan dari pemain yang off the ball. Shenan kepada Zhang Huimin, sang kapten lagi Tiongkok. Lari, akurasi pasingnya luar biasa, melibatkan lagi pemain yang juga aktif mengancam Ke Yao Xiang. Lepas tadi kendali bola Shenan. Ya, dan di Tiongkok sendiri memang ada dua kasta liga ya di Women Tiongkok Futsal League. Yang paling tinggi adalah Tiongkok Women Futsal Super League dengan total 12 tim. Sedangkan di level kedua ada Tiongkok Futsal League saja. Dan memang dengan adanya 12 tim serta kompetisi penuh sehingga jam terbang para pemain Tiongkok ini benar-benar terus bisa continue di setiap tahunnya nih. Ya. Balik luar serangan Tiongkok. Bergerak terlalu mudah untuk bisa menuju ke zona pertahanan dari Indonesia tanpa pressing berarti. Dan kali ini di sisi kanan ada lagi ancaman dari Ke Yao Xiang. Luang dipindahkan ke sisi kiri, tendangan langsung tadi dilepaskan oleh Zhan Ziwen. Terlalu mudah segalanya bagi Tiongkok untuk bisa mencari ruang dan menembak ke arah gawang. Ya, mulai benar-benar bisa menekan Indonesia dan pressing dari pemain Indonesia sejauh ini belum terlalu efektif. Gagal menutup ruang para pemain dari Tiongkok dan kali ini ruang bagi Tan Sri Andani. Fleksi lagi di tendangan jarak jauh, defleksi tadi. Eksekusi yang dilepaskan Fitria Hilda. Ya, terlihat bagaimana para pemain Tiongkok begitu kuat menahan bola ketika bola dikuasai. Dan ini mulai harus dilakukan juga oleh Indonesia. Jangan terlalu cepat merilis bola ketika di zona pertahanan lawan. Kembali pressingnya begitu impresif dari Tiongkok. Tidak memberikan waktu bagi Tan Sri Andani untuk bisa melirik ke arah rekannya. Betul. Dan memang ada gerakan cukup agresif juga dari satu pemain Tiongkok yaitu Su Ziahong tadi. Sehingga pelanggaran didapatkan. Ya. Sudah ada dua foul di Tiongkok pada babak pertama ini. Pergantian pemain dari Tiongkok. Balik kesempatan bagi Dinar Kartikasari. Coba menyisir di sayap sebelah kiri. Dinar menjadi outlet tekanan utama. Close control tapi terhadang dua pemain tadi. Peluang serangan balik lagi bagi Tiongkok. Mampu diputus tadi. Di bawah tekanan, Citria Hilda lepaskan bola ke sisi kanan tadi. Kembali selalu saja ada dua pemain yang menutup satu pemain Indonesia. Sangat disiplin sistem pertahanan dari Tiongkok sejauh ini. Dinar Kartikasari. Yahtri tadi, Fitria Hilda. Ganggu lagi dengan hadangan dari Chow Jayi. Kemudian lagi bagi Tiongkok, coba mencari ruang tembak tadi digagalkan. Aksi dari Su Jiahong. Tantri Andani, Su Jiahong datang mengganggu. Dibantu oleh Yahtri Lestari tadi. Ya, begitu rapat memang jarak antar pemain dari Tiongkok ketika tidak hanya menyerang tapi juga bertahan sehingga membuat Indonesia selalu sulit menemukan ruang.
Ini harus sudah dipecahkan oleh Coach Arik Mau. Bukan menjadi start yang diinginkan oleh Betul. Coach Arik Kurniawan. Dengan terus tertekannya timnas putri kita. Lagi ada gangguan yang sangat baik tadi dari para pemain Indonesia untuk bisa keluar dari tekanan, tapi outballnya tidak bisa dilepaskan tadi oleh Dia Tri Lestari. Kick-in bagi Indonesia. Citra tadi susah terjaga. Kanan langsung tadi dari Insya Fadia Salsabila. Ya, sejauh ini Insya Fadia benar-benar agresif. Sambil berbalik badan tadi melakukan tendangan yang masih bisa diblok. Tapi beruntung bagi Indonesia bagi kali ini berbuah tendangan dalam. Ataupun tendangan sudut tampaknya. Siti Rosdiana mengambil eksekutor dari tendangan penjuru kali ini. Tendangan first time tadi dari Novita Murni masih belum mampu arahkan tepat sasaran. Ya harusnya urus coba memang sangat-sangat seperti ini untuk bisa membuat rasa percaya diri para pemain Indonesia terus bangkit. Kembali Tiongkok dari upaya Sujiaho. Upaya yang tidak sesuai dengan intensi tadi dari Zhao Tong. Ya, terlalu melebar tadi ketika coba untuk memberikan diagonal pass kepada Fan Yuxiu. Balik kesempatan bagi Salsabila. Belakangnya gawang sulit tadi. Walaupun ada bantuan terkena kembali Titi Rosdiana. Dan sangat cepat keluar lagi bagi Tiongkok. Challenge tadi dari Salsabila ketika Sujiahong coba melepaskan tendangan. Ya, itu dinyatakan sebuah tackle bersih tadi ya. Tapi benturan yang terjadi terhadap Citra justru membuat Citra Disti kali ini masih belum bisa bangkit. Ya, ini menarik untuk melihat bagaimana tayangan ulang. Challenge dari Insya Fadia Salsabila. Apakah ketika melakukan sliding tadi bola terkena pertama kali, Bang? Ya, betul. Tendangan sudut. Tiongkok lagi mengancam. Insya Fadia Salsabila intercept yang sangat baik. Satu true pass. Fitri Rosdiana keluar dengan cepat tadi. Tendangan jarak jauh. Insya Fadia Salsabila masih gagal bisa menutupkan jala Tiongkok dan menyamakan kedudukan. Walaupun gawang sudah ditinggal tadi oleh Liu Danping. Ya ini dia bagaimana Kak, dari sebuah counter attack ada clearance sudah sempurna dan Insya Fadia sedikit tidak tenang dalam mengeksekusi bola yang sudah bebas dan nampaknya ada defleksi ya. Bisa berbuah tendang sudut kali ini. Kita murni tendangan sudut akan diulang sepertinya. Iya. Yes, jadi ini memang ketika Insya Fadia ada di lapangan nampak Indonesia bisa lebih agresif di depan ya. Insting menyerangnya sangat baik. Dan kemampuannya untuk melepaskan tekanan benar-benar dibutuhkan karena harus ada improvisasi ketika lawan memiliki pertahanan rapat seperti Tiongkok saat ini. Take 2 dari tendangan penjuru kali ini. Digagalkan, masih ada peluang berikutnya. Tendangan yang dilepaskan ke arah gawang. Masih menyamping tadi dari Nisma Francida Rusdiana. Distribusi bola, lemparan panjang dari Liu Danping tadi. Tidak berujung adanya tekanan. Satu kesempatan bagi Indonesia. Insya Fadia Salsabila tadi ketika Liu Danping meninggalkan gawang coba menghalau bola. Tapi tendangan yang dilepaskan dari Salsabila masih belum bisa menyamakan kedudukan. Lemparan dari Citra Disti. Fitri Rosdiana. Tendangan yang dia lepaskan tadi juga belum bisa mengganggu konsentrasi dari penjaga gawang Danping. Ya, secara permainan sudah cukup baik untuk bisa langsung bermain direct, tapi sayang eksekusi akhir tadi dari Fitri Rosdiana sedikit terlalu terburu-buru saya rasa. Sehingga hasil akhirnya juga belum bisa didapatkan. Pangyalan Chow Meng Yun yang baru saja tampil bagi Tiongkok. Tendangan bola ke sisi kiri, coba menembak tendangan dahsyat tadi kaki kiri Jiang Xiao Yu, tapi setimpal dengan aksi dari Jiang Citra Adisti datang menghadang tadi. Fitri Rosdiana ke sisi kanan. Novita Murni kembalikan kepada Fitri Rosdiana. Area yang sangat sempit harus bisa melewati hadangan dua pemain Tiongkok, sulit sekali tadi bagi Fitri Rosdiana. Ya kembali bagaimana upaya keras para pemain timnas Indonesia masih membentur tembok. Dan beruntung memang zona pertahanan Indonesia kali ini sudah lebih sedikit lebih baik ya dibanding awal babak pertama tadi.
Oh, baru saja kita bahas lagi komunikasi dan masih ada keraguan-keraguan ternyata. Citra yang coba kembalikan bola tadi kepada Novita Murni, itu saja berbuah petaka. Dan satu kesempatan lagi bagi Tiongkok, tendangan keras Tang Yalan masih juga bisa dihentikan tadi, sangat baik. Blocking-blocking yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Ike sudah kembali tampil juga, kick-in pendek, hadang lagi tadi. Hasil luar biasa dari Ike Rosita. Oke, dan di sisa sekitar 7,5 menit ini, tampak Indonesia juga harus mulai kembali coba menekan. Dan saya masih terburu-buru dalam tekan di atas mainan tadi. Indonesia yang selalu terhadang dengan agresivitas dari pressing para pemain Tiongkok sejauh ini. Dua lagi dari sisi sayap kiri, tendangan cross tadi masih melambung jauh dari sasaran Jiang Xiaoyu. Yang mengkhawatirkan adalah space terlalu tercipta, yes, bagi betul, para pemain Tiongkok betul. Dalam situasi mendekat ke gawang selalu saja bisa melepaskan tendangan. Iya. Pelanggaran cukup keras tadi dari belakang, challenge dari Jiang Xiaoyu menjatuhkan Alia Ananda. Ya memang berkali-kali para pemain Tiongkok bisa melakukan tendangan ke arah gawang Citra. Di sini saya mencatat setidaknya ada 5 ya, dan 2 di antaranya dari Jiang Xiaoyu. Dan ini memang berawal dari pressing Indonesia yang lagi-lagi kurang efektif, selalu memberikan jarak. Dan memang yang masih menjadi masalah bagi Indonesia, saya rasa pergerakan tanpa bola ya, baik itu ketika menyerang ataupun bertahan, masih sama-sama ragu, belum menumpukan pattern yang cukup baik. Free kick Novita Murni. Titi Rosdiana terhadang lagi. Novita Murni. Sisi kanan Ike. Bahkan Ike Rosita pun salah mengendalikan bola tadi. Sampai diputus oleh Alia. Novita Murni. Ike Rosita. Dan sang kapten Novita Murni ke sektor sayap kanan. Itu pas kepada Novita. Bisa lagi dicegah tadi. Luar biasa. Upaya dari Xiaoyu sepanjang persaingan di babak pertama ini. Xiao Mengyu gagal bisa kuasai bola sepenuhnya. Alia berikan kepada rekannya Novita Murni. Titi Rosdiana kembali dalam tekanan. Lagi ada press yang begitu apik dari Tiongkok. Xiao Mengyu tadi dan penjaga gawang Dan Ping harus tepat tadi dalam menghadang. Ada clearance dari Jiang Xiaoyu, pemain yang sangat sibuk di babak pertama bagi Tiongkok. Dan sejauh ini memang 2 kali bola direct dari Indonesia cukup merepotkan zona pertahanan dari Tiongkok. Mungkin ini bisa dicoba terus-menerus. Karena memang terlihat koordinasi ketika bola ditempatkan di garis pertahanan terakhir di antara anchor dengan penjaga gawang. Ini ada celah yang bisa diekspos di sana, Adik. Betul. Terlebih dengan physicality dari Ike Rosita ya, betul, memiliki postur luar biasa menjulang. Sangat merepotkan dalam dua-dua seperti ini. Umpannya sebenarnya berpotensi luar biasa, digagalkan lagi tadi. Tiongkok coba menekan. Satu effort dari Tang Yalan. Ya, hanya 3 sentuhan tadi serangan yang dibangun oleh pemain Tiongkok. Membuat Tang Yalan yang ada di flank kiri langsung melepaskan tendangan kaki kirinya. Beruntung bagi Indonesia. Kembali belum akurat tendangan dari pemain Tiongkok. Novita Murni ke sisi kanan. Alia Ananda kali ini. Salsabila coba kembalikan bola kepada Alia Ananda. Gagal. Terus berjuang tadi. Aksi dari Alia Ananda. Penjaga gawang Dan Ping yang terlibat dalam distribusi tekan kali ini. Oh, Salsabila peluang lagi bagi Tiongkok, cukup terbuka. Tendangan yang mengancam dari Keyao Xiang bisa dihadang tadi. Selalu ada keraguan ini di sistem kalah bertahan ya bagi Indonesia. Dan memang ketika build up pun para pemain Tiongkok memerankan high press ya, untuk langsung menekan di zona pertahanan Indonesia dan mengharapkan adanya rangkaian yang tidak terbangun dan berkali-kali justru membuat pemain Indonesia semakin tertekan. Lagi-lagi Ibam Shenan, tendangan sangat keras tadi.
Kapten Zhan Huimin, Shenan datang membantu. Coba menembak, dijagakan, keluar lagi bagi Tiongkok, harus dihadang ini. Kesempatan terbuka, tendangan melayang jauh dari sasaran tadi. Eksekusi Zhan Siwen. Ya, pergerakan tanpa bola para pemain Tiongkok cepat dan aliran bolanya pun begitu cepat sehingga sangat membuat pemain Indonesia sulit untuk bisa mengimbangi intensitas permainan sejauh ini. Shenan kembali bagi Tiongkok. Umpannya bisa dikendalikan dengan baik tadi oleh Qiyao Xiang. Shenan. Zhan Huimin. Kawal dua pemain. Masih bisa lepaskan umpan dan ada pelanggaran tadi. Dalam situasi 2-1. Ya. Justru keuntungan didapat oleh Zhan Huimin. Semua pelanggaran pertama dari Indonesia dilakukan oleh Diak Tri. Kita coba untuk membuat sang kapten Zhan Huimin melakukan volleyball, justru membuat Indonesia pelanggaran dan timeout diambil oleh coach dari Tiongkok itu Hu Jie. Dari kedua pelatih Hu Jie pun juga Arief Kurniawan, tentunya Hu Jie yang lebih puas ya melihat apa yang sudah disajikan oleh pasukan Tiongkok, tampil penuh percaya diri dan dengan intensi yang jelas. Mereka punya satu konsep untuk high pressing, kemudian dengan cepat meritin lagi possession menuju ke area gawang dari Indonesia, tidak membuat nyaman sama sekali siapapun pengendali bola bagi pasukan timnas putri kita. Ini membuat keadaannya sama sekali tidak nyaman ya bagi para pemain Indonesia di babak pertama. Ya, paketan pertama dari Tiongkok dan paketan kedua mereka benar-benar berjalan dengan baik, Adi. Di paketan pertama, Shenan dan juga Zhang Huimin menjadi pemain paling memberikan impresif ya. Sedangkan di paketan kedua, Jiang Xiaoyu tadi beberapa kali juga tidak hanya ketika menyerang tapi juga bertahan bisa langsung membuat para Indonesia tertekan. Jadi memang baik paketan pertama ataupun kedua dua-duanya sudah dijaga dengan begitu baik terlihat, dan konsepnya menjadi tidak banyak berubah ya ketika dua paketan itu bermain. Laga akan berlanjut lagi menuju 5 menit terakhir di persaingan babak pembuka dengan kesempatan didapat Tiongkok dari tendangan bebas yang mereka menangkan dan pemain yang dilanggar Zhan Huimin, kapten mereka akan menjadi eksekutor tendangan bebas kali ini dari jarak yang sangat mengancam gawang dari Citra Adisti. Kita harapkan tidak ada gol tambahan yang tercipta bagi Tiongkok menuju berakhirnya persaingan di babak pertama. Masih menanti dengan referee dari Jepang Yamamoto Mari yang menunggu babak persiapan laga berlanjut. Tendangan bebas bagi Tiongkok dan Huimin. Satu upaya tadi di mulut gawang, ada kesempatan dan aksi rebound yang bisa diblok tadi oleh Insa Fadia Salsabila, penampil terbaik bagi Indonesia di babak pertama tentunya, Ibam. Tidak hanya ketika menyerang tapi juga bertahan, Insa Fadia benar-benar selalu bisa melakukan press yang tepat ya. Sehingga space bagi para pemain yang melakukan tendangan semakin sempit ketika Insa Fadia ikut bertahan. Insa Fadia Salsabila, pemain dari juara Elim. Betul. Tiongkok yang terus memegang kendali di laga kali ini, coba merangkai serangan, membangun dari zona pertahanan dengan adanya misplaced pass tadi. Tidak menyangka Zhan Huimin rekannya justru bergerak ke dalam tadi. Kesempatan Indonesia tentunya dengan memanfaatkan adanya kesalahan dari ritme serangan dari Tiongkok. Tapi sayang lagi terburu-buru. Iya, ini cerita yang terus berulang ya. Di babak pertama bagaimana skema dari serangan pasukan Indonesia tidak tergambar dengan jelas. Betul. Dan banyak salah pengertian dari para pemain yang sebenarnya sudah saling paham sebenarnya bagaimana untuk menekan lawan dengan sistem yang tentunya disukai oleh coach Arief Kurniawan. Betul, dan sejauh ini memang Indonesia terlihat begitu hanyut dalam irama permainan Tiongkok ya, dan bisa menumbuhkan irama permainan sendiri. Kembali ruang sempit lagi, ada celah yang cuma dimanfaatkan, tendangan keras tadi, tajam. Masih ada di sisi dari gawang Citra Adisti, Su Jiahong dengan tendangan ketiganya di laga kali ini. Ya, terus kesulitan untuk melakukan build up. Memang harus ada pergerakan tanpa bola yang lebih cepat dari pemain Indonesia. Dinar. Insya Fadia Salsabila. Hold up play yang sangat baik. Terus diperlihatkan dirinya. Diakri tadi kembali sulit untuk bisa berkreasi, coba berkombinasi dengan Tantri.
bikin Tiongkok jumping. Fan Yuqiu terlepas. Fan Yuqiu sangat berbahaya. Fan Yuqiu tendangan yang dilepaskan, beruntung bagi Indonesia tadi, lemah. Yu Jiahong, Javadia Salsavila datang untuk bisa menutup ruang tembak tadi. Ya, kesempatan begini nih sebenarnya nih. Ya, dia dari Tiongkok masih berlambat di belakang tadi. Dilar Kartika Sari, Javadia Salsavila, umpan datar yang terbaca tadi. Berbahaya. Ini breakaway berbahaya, 3-1, tendangan kaki kanan yang dilontarkan Chao Jiayi. Tepat sasaran tapi tidak mengganggu upaya hadangan dari Citra Disti. Novita Murni. Kembalikan bola tadi, aksi dari Tanri. Novita Murni ada ke mulut-mulut gawang dan ping. Masih bisa menghadang satu upaya rebound dari Nisma. Ini adalah peluang terbaik Indonesia di babak pertama, bagaimana ada dilihat yang dibangun oleh Novita Murni. Tantri Andani menuju masuk tapi kehilangan kendali bola. 3-2 berbahaya, peluang bagi Tiongkok, tendangan first time tadi bisa dihadang oleh Citra Disti. Distribusi bola keliru dari penjaga gawang, berikan peluang lagi, tendangan datar yang begitu mengancam dari Su Jiahong tadi. Ya, begitu berjibaku Citra Disti dalam kali ini. Lebih dari 4 save sudah dilakukan ya. Dan lagi-lagi kali ini dengan kaki kirinya. Beruntung ada Novita yang juga dekat sehingga membuat bola bisa di clearance. Tapi pergerakan yang ditampilkan oleh Novita di momen tadi itu harus diperbanyak. Ya. Ketika shape pertahanan Tiongkok sudah siap, bola harus lebih cepat mengalir tadi. Karena jika bolanya disinkronkan dengan tempo lambat, maka akan memudahkan shape pertahanan lawan ya. Betul. Kembali dengan penuh agresi Tiongkok menekan Chow Meng Yun. Juga kesempatan tekanan dari flank sebelah kiri, Shin Tian. Sangat keras tadi tendangan dari Shin Tian. Ya, dan para pemain Tiongkok ini kaki kirinya begitu hidup ya. Ya. Berkali-kali serangan dilancarkan dari flank kiri mereka. Su Jiahong, Kikin, Shin Tian tadi dari bahaya. Ada kesempatan yang gagal dilesakkan tadi oleh Chiang Xiaoyu. Tendangan keras dilontarkan lagi oleh Tang Yalan. Dan ini terlalu mudah untuk bisa lagi tendangan demi tendangan diarahkan ke area gawang dari Indonesia. Betul, bahkan ini adalah paket yang ketiga yang diturunkan oleh Hujie ya. Tang Yalan juga bermain bersama Chow Meng Yun. Kita saksikan bagaimana masih sama konsep defense yang dilakukan oleh para pemain Tiongkok. Iya. Pemain terdepan langsung memberikan agresi pressing dan kali ini Shin Tian tadi membuat begitu sulit Novita Murni untuk bisa melepaskan umpan. Novita Murni kembali. Dapat diintercept tadi Nisma, Novita Murni clearance gagal, adakah handball tadi. Chiang Xiaoyu. Iya, dan memang bola diarahkan tinggi tadi mengenai tangan dari Chiang Xiaoyu. Jadi foul keempat, dua foul lagi bagi Tiongkok akan membuat Indonesia mendapatkan tendangan penalti dari titik kedua. Iya. Umpan panjang, tendangan bebas. Salsavila gagal tadi untuk bisa menguasai dan memanfaatkan bola. Chiang Xiaoyu tadi. Shin Tian berikan melebar kepada Tang Yalan. Balik peluang bagi Tiongkok, lagi mampu melepaskan diri dari sudut sempit cutback tadi. Tendangan yang dilepaskan Chiang Xiaoyu, lemah dan tidak terarah. Ya, tapi bagaimana rangkaian serangan bisa kembali dibangun dengan baik ya oleh para pemain Tiongkok? Sudah kena sudut kali ini. Lalu coba lepaskan tendangan keras tadi, masih bisa diblok aksi dari Tang Yalan. Xiaoyu, Tang Yalan, Shin Tian kali ini. Lagi terbuka celah bagi Tiongkok, tendangan berbahaya, dilepaskan kembali, gagal Chow Meng Yun. Ya, struktur bertahan para pemain Indonesia memang benar-benar masih meraba-raba ya. Bahkan dalam kondisi 2-2 pun tadi dua-duanya terpancing oleh pemain yang bergerak di flank kiri. Sehingga satu pemain dari Tiongkok bisa lepaskan tangan begitu bebas. Tim Tok nanti akan sangat menarik bagi Coach Arif Mo, karena
segala skenario yang coba dibentuk tidak berjalan dengan baik ya. Di babak pertama aku diganggu oleh Tiongkok dan Ping kali ini peluang tendangan berbahaya penjaga Wang Li dan Ping tadi. Ya, dari sisi Indonesia harusnya memang tidak kembali kebobolan di akhir babak pertama dan di awal babak kedua nanti. Kita harus tetap fokus terlebih dahulu sambil menunggu momentum yang tepat ya. Untuk bisa menemukan titik celah di zona pertahanan Tiongkok. Dengan detik tersisa di persaingan babak pertama, masih ada waktu bagi Dinar. Lagi umpan-umpan yang keliru ini terus menjadi cerita di babak pertama bagi Indonesia. Kuasai bola Dinar di sisi terluar, satu potensi ancaman kali ini bagi Indonesia kembali bisa digagalkan. Ya tadi ada benturan tapi memang tidak menyatakan foul oleh wasit. Ini tendangan ke dalam harus juga bisa dimanfaatkan. Karena sebenarnya Novita Murni ini memiliki kemampuan bola mati yang cukup baik. Ya. Dan harus bisa dimaksimalkan oleh pemain Indonesia. Harus ada set play yang baik juga yes. Bisa dimanfaatkan betul. Dari kick-in kali ini. Karena waktu semakin menipis dan harus ada gol balasan harapannya terjadi sebelum half time. Lagi-lagi gagal tadi umpan lemah dari Vivi Rosdiana. 2-2. Kesempatan tendangan berbahaya tadi. Luar biasa memang aksi dari Ke Yao Xiang. Betul. Ditambah juga dengan upaya dari Jiang Xiaoyu dan Su Jiahong. Tiga pemain yang terus mengancam dengan pergerakan dinamis mereka. Tendangan sulit bagi Tiongkok. Sisi terluar. First time ever tadi. Tepat sasaran lagi. Upaya dari Jiang Xiaoyu. Adakah satu peluang yang bisa diciptakan. Keluar tadi. Bola sudah melewati garis sisi. Upaya dari Diatri Lestari. Ya, terlihat bagaimana benar-benar bingungan para pemain Indonesia ketika coba untuk merilis bola. Begitu banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh pasukan timnas putri futsal kita di babak kedua. Untuk bisa terus tampil kompetitif dan menyamakan kedudukan. Satu upaya bola panjang tadi diamankan oleh Dan Ping. Dengan pemirsa akhir dari persaingan di babak pertama. Tiongkok mampu untuk bisa meraih keunggulan. Setelah terjadinya gol bunuh diri tadi dari Novita Murni, kapten Indonesia. Yang membuat pasukan timnas putri kita tertinggal di babak pertama. Hanya satu gol saja jarak yang tentunya sangat memungkinkan untuk dikejar di babak kedua oleh pasukan Indonesia. Dan sesaat lagi kami akan segera kembali hanya berada.
menuju ke persaingan di babak kedua NSDF Women's Futsal Championship 2024 dari Nakhon Ratchasima, Thailand di Terminal 21 Korak. Aksi dari Tiongkok ya kembali mengancam. Jatuh tersungkur tadi dengan challenge yang cukup keras dari Citra Adisti untuk memulai babak kedua, membuat tersungkur Su Jia Hong. Ya, saya rasa ini sebuah hal yang cukup menguntungkan Indonesia jika tidak di-call sebagai pelanggaran, karena kita saksikan jelas ada benturan yang tersaji di sana, di mana bola sudah coba dirilis tadi oleh pemain yang sepanjang babak pertama merepotkan Su Jia Hong. Dan lagi-lagi bagaimana hanya satu diagonal pass dari Tiongkok bisa langsung membelah pertahanan Indonesia. Satu pas yang dikatakan membreak line dari pertahanan. Ya, betul. Tim Indonesia tadi luar biasa dan momentum coba dijaga oleh Tiongkok. Kapten mereka Zhang Huimin. Sepak sudut kali ini lagi peluang berbahaya. Shenan! Tendangan keras ya, begitu mengancam tadi. Beruntung Mister Gawang masih menghadang upaya dari Shenan. Ya, ini adalah statement bahwa Tiongkok akan lebih agresif di babak kedua. Dari dua skema permainan, satu berbuah benturan di dalam circle, satu tendangan membentur Mister Gawang. Sebuah agresivitas dari Tiongkok yang begitu agresif di awal babak kedua ini. Ini yang menjadi perhatian kita, di mana setiap duel bola 50-50 ya. Dan bagaimana agresi terus bisa dijaga, dimenangkan dalam situasi yang kembali pressing berujung dengan ball retention dan berbuah lagi peluang Su Jia Hong. Ini sangat mengkhawatirkan. Belum ada perubahan dari approach para pemain Indonesia, dan justru sekarang Tiongkok semakin mengancam. Berdua tadi Aulian Nur. Tuh. Sebenarnya ini adalah paketan lain yang dicoba diturunkan oleh Coach Arief Kurniawan ya, dengan memainkan Dea untuk pertama kalinya. Ya. Memainkan Lotus XC. Dan juga nampaknya Tantri. Kesat Suciana ya, yang tampil menjadi anchor di belakang. Ini tentunya line up anyar di babak kedua. Betul. Dengan praktis para pemain yang tidak mendapat kembali bermain tadi di babak pembuka. Umpan panjang dilepaskan oleh Suciana Yuliani. Juga belum berbuah peluang tekanan. Intercept tadi dilakukan oleh Aulia Nur Hikmatin. Ya, level energi ini yang dibutuhkan oleh pasukan Indonesia ya. Karena mereka jauh kurang bertenaga tadi di babak pertama. Dan dengan mudahnya pasukan Tiongkok yang bisa mencari celah seperti kali ini. Juga ada kesempatan tendangan yang begitu berbahaya tadi dari Zhang Zewen. Ya, ini pemilihan komposisi pemain pun harus benar-benar tepat dari Coach Arief Mau ya. Ya. Karena satu pemain yang juga tampil baik di laga babak pertama adalah Insya Fadia. Dan nampaknya juga harus bisa dipadukan dengan pemain lain yang memiliki energi sama gitu. Shenan tadi kembalikan bola kepada Zhao Tong. Lagi peluang bagi Tiongkok. Shenan memang sangat tenang pemain yang satu ini. Kapten mereka coba pindahkan bola ke sisi terluar tadi di sisi kanan, tapi Su Jia Hong tidak mampu untuk bisa mengendalikan bola sepenuhnya. Ya, aliran bola dari Tiongkok tetap stabil cepat sejauh ini. Sebuah hal yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Novita Murni sudah tampil kembali. Fitri pasti memberikan peluang terbuka bagi Indonesia. Tendangan dari Fitri Rosdiana masih mampu diselamatkan oleh Louis Danping. Ya, ini skema yang sangat baik. Lagi-lagi bagaimana Novita Murni tadi melakukan gerakan melaju ke depan yang break the line dari zona Tiongkok. Tapi agak disayangkan karena Fitri harusnya masih memiliki 1-2 step ke depan tadi ya. Dan itu mungkin kali pertama ya, satu kesempatan pergerakan in behind dari para pemain Tiongkok yang terjadi. Dengan adanya overload tadi 2-1 di sisi kanan pertahanan dari Tiongkok yang hampir berujung gol balasan. Ike juga sudah tampil. Luar biasa kali ini press berujung tekanan, tapi gagal tadi Anissa Nurul Aisyah. Wow, berjibaku, berduel para pemain, ada approach yang berbeda. Kita lihat bagaimana semangat juang pasukan Indonesia begitu terlihat di babak kedua untuk mengejar ketertinggalan. Dan Tiongkok mengklaim sentuhan terakhir tadi, bagaimana Zhu Yanglan sangat yakin ada sentuhan dari pemain Indonesia tapi tidak digubris. Citra Adisti sang penjaga distribusi pendek kepada Novita Murni. Umpan pendek melebar dari Anissa. Kembali aksi dari Anissa sangat berbahaya.
Mampu dicuri bola oleh Sintian. Tendangan kaki kiri Sintian. Ya kali ini luar biasa tadi Ibam. Ya ada sedikit perubahan detail defense ya, di mana para pemain Indonesia tidak terlalu dalam ke belakang dan melakukan press di depan circle, dan itu adalah yang harus dilakukan ya. Untuk naik beberapa yard saja memang sangat signifikan agar tidak tampil terlalu dalam dan mengundang para pemain Tiongkok untuk bisa menekan leluasa menuju backline dari pasukan Indonesia. Kembali ada aksi impresif dari Anissa Nurul Aisyah tadi menghentikan ancaman tekanan dari Tiongkok. Anissa pemain yang menjadi pembeda di awal babak kedua ini. Balik peluang lagi bagi Fitri Rosdiana. Ike Rosita mencari ruang tembak dikunci tiga pemain Tiongkok tadi. Peluang bagi Novita Murni. Kesempatan yang tidak dia sia-siakan untuk bisa melepaskan satu eksekusi tajam tadi. Ya, ketika Anissa di atas lapangan nampaknya bisa saling mengcover dengan Novita Murni ya. Sehingga ketika Novita bergerak ke depan ada satu pemain yang berjaga di belakang. Novita Murni coba berikan umpan lambung. Harus berduel tadi Fitri Rosdiana dengan Chiang Xiaoyu. Tang Yalan kikin bagi Tiongkok. Chiang Xiaoyu ke sektor kanan. Sedikit terlalu lama tadi aksi dari Chow Meng Yun yang membuat Indonesia bisa kembali kuasai bola. Novita Murni berikan kepada Anissa Nurul. Di bawah tekanan Anissa harus berhati-hati dan ada tendangan keras tadi dari Chiang Xiaoyu. Ini yang kembali harus menjadi alarm bahaya ya bagi Indonesia tadi. Bagaimana Anissa berlama-lama di area yang sebenarnya harus bola dilepas saja menuju area aman tadi. Ya di beberapa momen sebenarnya sirkulasi bola sudah bisa lebih baik dan cepat ya di babak kedua. Tapi tinggal ini harus dilakukan secara kontinu dan juga konsisten tadi. Ya. Mampu ditinju oleh Louis Danping tadi bola yang mengancam. Kembali peluang bagi Tiongkok, Chow Meng Yun. Sintian ke sisi kanan. Tang Yalan. Upaya tendangan keras kaki kiri dari Tang Yalan tadi. Louis Danping, penjaga gawang yang memang gemar terlibat dalam build up bagi Tiongkok. Chiang Xiaoyu coba melibatkan rekannya Sintian. Ya, pressing lebih ketat ditampilkan oleh Indonesia. Setidaknya sudah ada 3 block shot dari pemain Indonesia dan itu adalah hal yang positif. Tinggal kali ini masalah selanjutnya adalah ketika bola didapatkan. Ya. Transisi serangnya juga harus lebih baik lagi, adik. Kikin Tiongkok, tendangan cross dari jarak jauh tadi yang dilakukan masih jauh dari sasaran. Nisma sudah tampil kembali. Novita Murni terlalu jauh tadi untuk bisa dikejar oleh Diatri Lestari. Kikin dari Wuying bagi Tiongkok. Pendek saja kepada Fan Yuqiu. Tanyalah berikan kepada Fan Yuqiu kembali. Membelakangi gawang menunggu support rekannya. Chow Chiayi mendilih sejenak tadi. Zhao Tong coba lagi bergerak. Zhao Tong untuk menyambut bola. Oh, hampir saja beruntung bagi Diatri tadi. Chow Chiayi kendali bolanya tidak sempurna. Tuh. Upaya intercept yang gagal sebenarnya. Dinar Kartika. Kembali terganggu tadi upaya dari Tantri Andani. Tapi dari ruang sempit dia melepaskan diri. Tantri Andani lebarkan bola tadi. Terbaca lagi-lagi oleh Fan Yuqiu. Ya, support para pemain Indonesia juga harus lebih cepat. Ketika satu pemain menguasai bola, yang lain harus bergerak ke ruang yang kosong tentunya. Oh, lagi-lagi terburu-buru. Nah, sudah kehilangan bola menjadi masalah ya, tentunya. Dalam beberapa sequence memang terkesan sedikit memaksa ya dengan ruang passing yang tidak tercipta, rekan yang tidak siap untuk menerima tadi. Opsi yang keliru diambil oleh Diatri. Zhao Tong, Tiongkok coba untuk meredam sedikit momentum yang didapat oleh Indonesia dengan melambatkan tempo tekanan. Kendali bola yang tidak sempurna tadi dari Wuying. Masih ada Zhao Tong.
Kembali peluang kali ini. Kembalikan bola kepada Zhao Tong. Kombinasi Zhao Tong dan Wu Ying. Ya, kita saksikan ketika membangun serangan, para pemain Tiongkok tidak hanya mencari ruang, tapi kadang melakukan screen ya, untuk bisa menutup ruang defense para pemain Indonesia. Oh, berbahaya. Kali ada press tadi, dan bagaimana Wu Ying menjadi pemain yang begitu agresif tadi untuk memberikan pressing. Nisma, tendang jauh di Dinar Kartikasari. Peluang terbaik yang dilontarkan sepakan Dinar tadi masih mampu diblok oleh Louis Danping. Ya, ini tendangan powerful shot yang dilepaskan oleh Dinar. Memang Danping dengan begitu fokus bisa menepis tadi. Dengan sudut coba disambut oleh Nisma di mulut gawang. Masih mampu diblok tadi. Tekanan belum berakhir bagi Tiongkok. Ini kesempatan lagi Nisma. Jauh melenceng tadi umpan yang coba dia berikan kepada Fitria Hilda atau justru coba menembak tadi sebenarnya. Betul. Aksi dari Nisma Francida. Kepingin sudah sangat baik untuk bisa menipu satu upaya pressing pemain Tiongkok, tapi sayang rilis bolanya sedikit ragu-ragu tadi. Ya. Su Jiahong pindahkan bola ke sisi kanan, peluang lagi bagi Tiongkok. Shen Nan tadi. Wu Ying. Jiahong balik kepada Wu Ying. Su Jiahong mendapatkan gangguan. Marking yang sangat baik dari para pemain Indonesia termasuk Nisma, tapi masih mampu melepaskan diri tadi. Kei Xiaoxiang deflected dan hampir saja berbuah kembali gol tambahan bagi Tiongkok tadi. Ya, begitu sabar para pemain Tiongkok untuk bisa melakukan serangan. Dan ketika ada momen melakukan tendangan, beruntung kali ini bagi Indonesia karena bola deflect hanya berbuah tendangan sudut. Tendangan sudut yang harus bisa dengan cermat ini diantisipasi oleh Indonesia. Baik tadi hadangan dari Dinar Kartikasari, Shenan kepada penjaga gawang Danping. Menambah lagi daya ancaman Tiongkok. Dan tendangan cross dari Su Jiahong tadi, side netting saja. Yang nampaknya kembali berbuah tendangan sudut ya, karena ada setuan terakhir dari pemain Indonesia. Ya. Arif Mo, sang pelatih terus berikan instruksi dengan upaya membangkitkan semangat para pemain dan juga kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Peluang lagi, tendangan datar tadi dari Shenan. Serangan balik coba dibangun oleh Dinar. Tan Triandani. Yusuf Adia Salsabila. Lalu lemah tadi tendangan yang dia sajikan. Berbahaya. Lepas berbahaya. Citra menghadang dengan baik tadi peluang yang didapat oleh Kei Yaoxiang. Ya, terlalu mudah bagaimana para pemain Tiongkok kembali lepas dari pengawalan para pemain Indonesia. Ini dia beruntung bagaimana sontekan yang ditampilkan oleh sang pemain Xie Xiaoyang ini belum terlalu maksimal. Kekin Tiongkok, sang kapten Zhang Huimin. Lagi peluang dengan memberikan bola kepada Su Jiahong. Dapat dihadang tadi oleh Javadia Salsabila. Fitria Hilda. Fitri Rosdiana. Coba lagi mengembangkan tekanan. Kendali bola yang sangat apik dari Diatri tadi. Hilda memberikan kepada Fitri Rosdiana. Kembali ada pressing terhadap Fitri Rosdiana. Umpan panjang yang terlalu deras tadi, sulit untuk bisa digapai oleh Javadia Salsabila. Ya, kembali agak disayangkan bagaimana bola bisa diris tapi sayang tidak bisa dikuasai. Zhang Huimin kepada Shenan. Semakin berbahaya serangan-serangan dari Indonesia. Balik sang kapten tadi, Zhang Huimin coba mencari ruang tembak. Mendapatkan lagi kesempatan dari tendangan sudut kali ini Tiongkok. Ya, beruntung tadi Fitri Rosdiana melakukan sebuah blok. Huimin berikan kesempatan di mulut gawang tadi. Begitu mengancam Kei Yaoxiang. Ya, sebuah bola distribusi dari Su Jiahong ke tiang kedua. Kita saksikan begitu terukur dengan baik. Beruntung kembali ada refleks sempurna dari Citra Adisti. Yang membuat Indonesia kembali bisa menggagalkan peluang dari Tiongkok. Iya, kalau bukan karena Citra Adisti, sudah ada tambahan 2-3 gol lagi. Betul. Bagi Tiongkok, kembali tampil begitu impresif. Menggunakan segenap pengalaman. Di bawah tekanan luar biasa, Citra Adisti tampil gemilang. Zhang Huimin
Coba disambut hadangan dari Fitri Rosdiana tadi. Su Jiahong. Lagi ada kesempatan bagi Tiongkok. Ya, meskipun sudah ada dua peluang emas dari Tiongkok, tapi setidaknya para pemain ketika melakukan serangan dari open play sudah tidak senyaman di babak pertama ya. Ya, ada sebuah detail defense yang lebih baik kali ini dari Indonesia. Betul. Novita Murni disambut challenge tadi dengan sliding dari Zan, sang kapten. Dan hadangan yang begitu tenang dari Aliananda tadi mencegah serangan bisa dimanfaatkan oleh Tiongkok. Betul, sebuah hadangan penting karena jika lolos akan sangat berbahaya. Satu lawan tiga tadi ya, kondisinya. Dan ini penampilan yang kita harapkan dari pasukan timnas putri kita. Betul, betul. Ada energi, berjuang lebih giat lagi, bekerja keras untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan dari sistem defending, shape-nya juga lebih rapat, lebih kompak. Sehingga di babak kedua ini Tiongkok memang masih ada peluang. Tapi ya, tidak semudah di babak pertama untuk menembus pertahanan Indonesia. Dan setiap para pemain melakukan penguasaan bola, langsung di-engage oleh para pemain Indonesia ya. Ya. Baik Insya Fadia, Alia, dan juga Novita Murni saat ini yang ada di lapangan. Kick-in dari Tang Yalan bagi Tiongkok. Umpan dari Jiang Xiaoyu tadi disambut oleh Zhang Ziwen. Tang Yalan. Di sisi terluar ada Xin Qian. Pemain dengan kaki kiri berbahaya. Jiang Xiaoyu. Dapat lagi disambut dengan sergapan yang sangat baik dari Alia Ananda. Iya, Alia terlihat begitu mana kali ini permainannya begitu fresh. Bisa terus memotong serangan dari Tiongkok. Bikin pendek tadi. Lagi satu upaya direct dari Xin Qian. Upaya tendangan datar. Masih bisa dihadang tadi oleh Novita Murni. Ruang berikutnya juga mampu diblok tadi. Tendangan berbahaya dari Zhang Ziwen. Alia Ananda. Bisa Fadil Salsabila kepada Fitri Rosdiana. Kembali Fitri Rosdiana kali ini. Coba lagi berikan bola kepada Salsabila. Dumping sama penjaga gawang. Berikan umpan tadi. Bola melebar dari San Siwen. Tang Yalan. Umpan pendek dari Xin Qian tadi. Dapat diantisipasi dengan hadangan dari Alia Ananda. Jagawang Liu Danping. Xin Qian. Wow, satu potensi ancaman tadi. Pergerakan yang cukup mengancam dari Tang Yalan. Coba menyambut bola. Ya, kesan permainan yang memang melepaskan bola ke tiang kedua. Beruntung tadi sebuah pergerakan dari flank kanan yang terlambat membuat bola hanya terlepas. Ya, kali ini tendangan ke dalam harus bisa dimanfaatkan. Ya. Harus bisa dimaksimalkan situasi-situasi bola mati seperti ini. Nisma Frasida sudah kembali ditampilkan oleh Coach Arif Mo. Kick-in Fitri Rosdiana, Ibang. Yes. Harus berani melepaskan tendangan tentunya. Upaya berbahaya tadi Novita Murni. Sebenarnya intensinya sangat baik. Betul. Tadi ide yang dieksekusi oleh Novita Murni. Zhang Ziwen. Xin Qian. Bola dikuasai sejenak oleh Jiang Xiaoyu. Tang Yalan. Kembali ada agresi dari hadangan dengan press yang sangat baik dari Kapten Novita Murni. Ya, tadi sebuah konsep tendangan bola mati yang bagus ya dari Novita dengan adanya pancingan dari satu pemain, yaitu pemain yang bergerak cepat. Bisa Pancida. Ya. Lui Danping. Kolaborasi tendangan berbahaya dan peluang yang bisa diselesaikan tadi dengan sangat baik oleh Chao Jiai. Dan ini semua berawal dari bagaimana datang untuk bisa memulai serangan adalah sang penjaga Wang Danping, menjadi extra player yang begitu berbahaya dari distribusinya. Dan kemudian kemelut tercipta dan bola bisa dilesakan oleh Chao Jiai melewati hadangan dari Citra Agusti, yang penjaga gawang Indonesia. Memang para pemain Tiongkok sadar bahwa 4 lawan 4 menjadi susah sehingga harus ada tambahan pemain, dan itu ya yang dilakukan oleh Danping sehingga membuat struktur Indonesia sehingga bertahan kembali kesulitan. Paling begitu menyengat tadi tendangan jarak jauh Fan Yuqiu. Chao Jiai baru saja menambah keunggulan Tiongkok, sangat disayangkan. Gol justru bertambah bagi Tiongkok ketika pasukan Indonesia sedang berburu gol balasan. Betul.
Yayi lagi kembali dari mulut gawang, ada pergerakan dari Yingluan tadi. Ya, kecolongan di momennya memang menyulitkan ya, karena secara konsep sudah cukup nyaman Indonesia. Dan ketahanan mental juga dibutuhkan di momen seperti ini. Binar tadi, Diatri Lestari. Mampu lagi-lagi diantisipasi pergerakan dari Diatri di flank sebelah kanan. Umpan panjang yang tidak terarah dengan baik tadi dilontarkan oleh Dinar. Kali ini Dinar harus fokus untuk bisa menghalau bola tadi yang coba dimanfaatkan oleh Tiongkok, Zhao Tong, yang coba menyambut umpan. Ya, dan komunikasi pun sedikit berbeda ya. Para pemain Tiongkok begitu lantang di lapangan melakukan komunikasi satu sama lain sehingga terdengar oleh kita juga. Oh, dan Ping dihadang tadi. Masih gagal upaya dari para pemain Indonesia. Dia Verina bangun, kembali beraksi. Zhou Yingluan, kikin bagi Tiongkok, pendek kepada Pan Yuqiu. Harus bisa diambil, sayang tadi. Tidak mampu melaju, melakukan dribble, aksi dari intercept yang dilakukan oleh Dinar. Thailand sudah hadir juga di terminal hall terminal 21, Korat. Mereka nanti akan berlaga. Ya, melawan Vietnam ya. Ya. Ini duel yang sangat luar biasa juga. Dan ini persaingan memang luar biasa di ajang NSDF Women's Futsal Championship 2024. Sangat disayangkan kalau Indonesia tidak bisa membuka turnamen kali ini dengan meraih hasil positif ya. Betul, karena memang Indonesia salah satu tim yang tidak hanya langganan tapi juga selalu diunggulkan untuk bisa merepotkan tim tuan rumah ya. Ya. Itu juga yang membuat Indonesia sempat menjadi runner-up di NSDF 2022. Saat itu hanya kalah selisih gol dengan Thailand. Ya. Dan kali ini di 2024 datang ke Thailand dengan penuh harapan dan percaya diri. Tapi penampilan Tiongkok ini luar biasa, kembali tendangan jarak jauh yang berbahaya dari Pan Yuqiu. Dan jika kita melihat permainan Tiongkok dibanding tahun lalu, ini permainan yang benar-benar progres tinggi ya. Yeah, yeah. Mereka benar-benar sudah bisa mengetahui bagaimana pola defense yang bagus, pola serangan yang bagus. Sehingga bola terus bisa dikuasai. Untuk melebar, coba dimanfaatkan oleh Zhao Tong. Lagi pergerakan dari Zhou Yingluan. Ini memang sangat fluid bagaimana para pemain Tiongkok bisa bertukar posisi yeah, dengan nyaman. Betul. Saya rasa Coach Arief Kurniawan pun masih menghitung-hitung jika ingin melakukan power play akan diambil di waktu yang tepat nanti ya. Karena ini 8 menit masih cukup panjang. Lagi umpan yang begitu mudah untuk bisa diantisipasi. Ya, masih hemat kanan yang bagi Tiongkok, mereka sepertinya sudah siap. Bahkan terkesan satu langkah di depan ya. Betul. Untuk bisa menerka apa yang coba dibangun oleh Indonesia. Ya, dengan perpaduan man-to-man marking dengan zonal marking ini sangat merepotkan aliran bola ya. Indonesia ya. Dia Verina lepas kendali bola tadi. Dan yang mungkin kita khawatirkan adalah kelatihan para pemain yang berlaga juga di PON. Betul. Turnaround yang cukup singkat, juga ada travel time yang harus mereka lakukan perjalanan menuju Thailand dari Indonesia. Dan memang laga pembuka selalu saja tricky dan ini dimanfaatkan oleh Tiongkok. Dengan satu aksi yang sejauh ini sangat impresif. Lu Danping. Zhan Huimin lebih nyaman menarikkan bola tadi. Lebarkan ke sisi kiri dari Jia Hong kepada Shenan. Ye Yao Xiang. Sui Jia Hong kali ini. Kembali terlalu nyaman para pemain Tiongkok untuk bisa mengendalikan bola. Ada tendangan berbahaya dari Ye Yao Xiang. Beruntung masih bisa diblok tadi oleh Dea. Ya, dan regenerasi para pemain Tiongkok ini begitu cepat ya. Dari 16 pemain yang di bawah, hanya 8 saja ya, yang menjadi bagian dari tim tahun lalu. Artinya ada 8 pemain fresh yang datang ke NSDF kali ini. Tendangan kaki kiri dengan minimal backlift dari Su Jia Hong. Ini juga kalau kita lihat di tahun lalu di NSDF 2023, tampil masih penuh keraguan, masih belum mampu nyetel dengan rekan-rekannya. Ya, betul, tapi kemudian hanya berselang satu tahun saja,
Di ajang yang sama dia sudah menjelma menjadi salah satu key player ini bagi Tiongkok. Oke, dan menarik ketika serangan dibangun ya. Oh, sepatah kali ini ya. Ya, Nisma tadi baik sekali. Novita Murni masih cukup panjang waktu tersisa. Ike Rosita diharapkan mampu bangkit. Power play sudah dimainkan, tapi bola mampu diintercept tadi oleh Zhang Weimin. Gawang terbuka hampir saja dimanfaatkan Tiongkok untuk bisa menambah keunggulan. Ya, ketika power play tentunya sangat diharapkan untuk salah passing di momen ini ya. Kikin Tiongkok dari Chang Xiaoyu. Yang nampaknya akan diberikan untuk Indonesia kali ini. Iya, menjadi turnover tadi. Kesalahan kick-in dari pemain ya. Tiongkok. Nah, kali Panada, Kotsena Patra cukup tegas tadi melihat kesalahan. Novita Murni lebarkan ke sisi kiri. Ada Nisma, kembali Novita Murni. Nisma. Nisma melebar kepada Fitri Rosdiana. Kembali Nisma. Fitri Rosdiana, Ike Rosita. Coba pindahkan bola dari sisi kiri menuju kanan tadi. Novita Murni, Ike Rosita. Idar Kartika. Coba disambut oleh Risma tadi. Masih gagal upaya Indonesia untuk bisa memperkecil unggulan Tiongkok. Indonesia harus bisa mencetak satu gol terlebih dahulu untuk bisa membangkitkan rasa percaya diri. Zhang Xiaoyu. Pang Yalan mendapatkan pengawalan rapat dari Dinar Kartika Sari. Menuju 5 menit terakhir. Laga yang begitu menegangkan, laga pembuka di NSDF Futsal Women's Championship kali ini bagi Indonesia. Lagi tendangan yang sangat menyengat tadi. Beruntung masih ada Citra Disti yang datang menghadang. Penyelamatan yang sangat baik tadi. Ya, sayang bagaimana distribusi bola masih kerap terburu-buru sehingga bola kerap hilang ketika build up dilakukan oleh pemain Indonesia. Dan ketika bola hilang jelas rangkaian serangan tidak akan terjadi ya. Kikin dari Tang Yalan. Lagi dumping terbebas di sisi kanan tadi. Ali Ananda. Lagi-lagi terlalu mudah dihentikan tadi Ali Ananda. Ya, benar-benar masih kebingungan dan nampak juga Coach Arif masih akan terus mengasah kemampuan power play-nya. Karena sejauh ini belum ada serangan yang berhasil ketika power play dilakukan. Redamping. Luar biasa akurasi passing sampai jaga gawang. Reverse pass-nya sangat berbahaya. Tendangan cross tadi kembali dari Chiang Xiaoyu. Ya, kita saksikan bagaimana satu pemain dari Tiongkok bisa memancing dua pemain Indonesia sehingga ada pemain lainnya yang pasti terbebas dengan dua pemain ditarik tersebut. Beruntung bagaimana Citra Adisti berkali-kali melakukan hadangan. Penyalan berikan kepada Danping. Oh, justru kapten mereka Zhang Weimin di posisi paling belakang tadi, sedangkan Danping melebar di sektor kanan. Tendangan keras dari Lu Danping. Gawang terbuka di cover dengan sangat baik oleh Zhang Weimin. Ya, Zhang Weimin benar-benar memiliki visi bermain yang sangat baik. Kita melihat bagaimana arah bola dari lawan. Wing tadi dan situasi yang gagal dimanfaatkan Tang Yalan tadi melewati hadangan dari kapten Indonesia Novita Murni. Ya, harus tenang di momen ini karena bila akan dilakukan tentunya. Ya. Dan harus tercipta dalam 2 menit ini, 2 menit berikut yang sangat penting ya. Betul. Begitu krusial untuk menciptakan satu gol yang akan merubah momentum laga. Nisma kepada Novita Murni. Dinar Kartika Sari harus sabar, harus tenang dengan power play yang dimainkan. Fitri Rosdiana, Dinar, Ike. Ike Rosita masih mampu dihadang tadi. Dua kesempatan, Nisma dan Ike Rosita. Dengan kembali aksi luar biasa gemilang dari Louis Danping. Ya, ini refleks yang luar biasa karena tendangan dari Ike sudah begitu tajam sebenarnya. Peluang terbaik Indonesia di babak kedua. Dan akhirnya ada sebuah rangkaian serangan power play yang berhasil tadi. Ya. Beruntung memang bagi Tiongkok, Danping benar-benar memiliki permainan yang tenang dan juga refleks
tinggi. Time out terjadi di lapangan. Time out yang memang juga tentunya penting untuk membreak satu momentum yang coba didapat oleh Indonesia. Ini kecerdikan lagi dari coaching staff Tiongkok, dan memang sudah ada peluang tadi. Yes. Iker Rosita, dan dalam power play memang extra pass ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, betul. Dan tadi hampir saja peluang didapat oleh Ike, pun juga sebelumnya ada Nisma tadi yang mendapatkan kesempatan. Jadi memang ini membuat Tiongkok nampaknya akan meng-adjust bagaimana sistem pertahanan mereka dengan power play yang kembali ditempatkan oleh Indonesia. Dan memang benar seperti yang dibilang bahwa jika momentum Indonesia naik dengan time out yang diambil, ini juga mengharapkan untuk membuat para pemain Indonesia secara momentum kembali dingin ya. Ya. Bidang-bidang Thailand yang mengamati dengan begitu teliti ya. Betul, dan Thailand ini luar biasa ya kan. Ketika ajang internasional tidak banyak dilakukan di Asia, mereka mengadakan sendiri. Ya. Dan ini tidak hanya di futsal, karena di sepak bola pun dulu Piala AFF sebelumnya adalah Piala Invitation juga ya. Dan ini adalah lawan yang akan dihadapi dan juga lawan di laga-laga berikutnya ya, betul, bagi Indonesia. Betul. Ada Vietnam, ada tuan rumah Thailand, dan kembali akan sangat terganggu kalau di laga pembuka tidak mendapatkan hasil yang positif ya. Akan menentukan mental di laga selanjutnya ya. Ya. Udan Ping. Satu bola panjang dan terlepas dari kendali Citra Adisti. Ya, nampaknya kali ini Citra sedikit ragu-ragu apakah bola memang bisa ditangkap dengan baik atau tidak. Mulai ada penurunan konsentrasi, dan ini adalah salah satu efek dari timeout yang diambil ya. Tendangan sudut, begitu apik setup-nya. Coba ditendang tadi bola oleh Chow Chiai. Cetak gol kedua bagi Tiongkok. Kembali sirkulasi bola yang sangat mentereng disajikan oleh Tiongkok. Coba disambut dengan hadangan, luar biasa perjuangan yang dipertunjukkan oleh para pemain Indonesia. Tertinggal 2 gol dan belum patah semangat tentunya. Fitri Rosdiana kembali tampil. Lagi dengan power play, harapannya di sikus kali ini bisa berujung terciptanya gol. Ike Rosita. Rosita Murni. Nisma Frasida kepada Fitri Rosdiana. Kembali sabar dengan mengandalkan akurasi dari passing yang digalakkan dalam power play. Nisma Frasida. Kita mulai kembali kepada Nisma. Ditopang di sisi kanan oleh Dr. Kartika Sari. Ike Rosita. Vita Murni. Coba peruntungan dari jarak jauh tadi. Ya, bagaimana rapatnya dan konsistennya pertahanan dari Tiongkok benar-benar menyulitkan. Satu kesempatan coba dibangun oleh Tiongkok. Gagal tadi. Citra. Ya, Vita. Citra kali ini akan memberikan peluang lagi bagi penjaga on terbang dalam power play. Fitri Rosdiana yang menangkan jersey gelap. Dinar Kartika Sari kepada Novita Murni. Nisma Frasida kembali Novita Murni. Dinar. Pengalaman akan sangat bermanfaat dalam situasi menegangkan seperti kali ini. Dan satu upaya turn dari Dinar gagal tadi. Gawang terbuka berujung gol ketiga bagi Tiongkok. Sayang sekali memang kembali dalam upaya Indonesia untuk bisa mengejar ketertinggalan justru ketika power play dijalankan, Kapten Zhan Huimin mendapatkan bola dan melepaskan tendangan yang langsung menjurus masuk ya, tanpa bisa dihadang. Betul, momen dari penguasaan Dinar ketika bola terlepas akan menjadi momen yang sangat mahal karena gawang sudah sangat kosong dan Novita sedang out position untuk bisa mengcover sehingga gol bisa diciptakan dari jarak jauh, dan ini gol yang sangat memukul mental. Oh, kembali hampir saja. Kembali, Bam. Ada lagi ancaman. Memang ini resiko yang diambil dengan power play. Ya. Citra harus cepat untuk menuju gawang. Dan Tiongkok sangat cerdik ya, memanfaatkan situasi-situasi. Betul, betul. Dalam momen di mana pasukan Indonesia coba mengejar ketertinggalan dengan power play-nya, justru ada resapan pertahanan yang luar biasa. Tendangan datar lagi. Ada defleksi tadi. Ya, 3 gol dari Tiongkok ini dari 3 kesempatan di mana momentum sedang ada pada Indonesia sebenarnya ya. Lagi satu upaya tendangan datar yang coba disambut tadi oleh Kei Yaoxiang. Ya, distribusi bola yang sangat baik dari Fan Yuxiu.
berbahaya. Iya, Ike tadi dihadang, bola sudah keluar sepertinya. Ya, dan para pemain Tiongkok ini tahu kapan harus melakukan pressing di depan, kapan harus para pemain mundur duduk ke belakang untuk merapikan shape pertahanan. Ini yang membuat para pemain Indonesia juga terus kesulitan. Karena momentum dari setiap fase permainan terus didapatkan oleh Tiongkok. Termasuk dari overlap seorang Danping ya. Iya. Danping yang menjadi tambahan pemain sampai jagawan yang bisa terlibat dalam build up. Ini tentunya menambah kendala ya bagi pertahanan Indonesia. Dan lagi terbuka ruang kembali kesempatan yang begitu berbahaya bagi Yao Xiang. Terlalu mudah bagi Ke Yao Xiang tadi mendapatkan space di mulut gawang dari Indonesia. Ya, dan ancaman dari para pemain Tiongkok begitu konstan, bisa terjaga dengan stamina yang begitu kokoh, membuat pola tidak turun sedikit pun sejauh ini. Iya, di bawah 2 menit timeout warning bagi Indonesia di laga ini karena semakin menipis waktu. Ike Rosita, 3 gol tertinggal, cukup sulit ini bagi Indonesia. Sujia Hong berpindah ke sisi kiri kali ini. Bang Jalan, Zhao Tong. Bang Jalan kembali lebarkan kepada Jia Hong. Ada ruang bagi Jia Hong. Wow, satu tendangan dahsyat dari Sujia Hong. Melengkapi aksi gemilang Tiongkok dan menambah lagi keunggulan mereka, Ibam. Ya, ini benar-benar menghukum pertahanan Indonesia yang kembali memberikan space begitu lebar dan tidak ada pressing lagi selain Novita. Dan Novita pun terlambat sehingga tentunya mudah bagi Jia Hong melakukan tendangan kencang akurat dan menggetarkan kembali gawang dari Citra Adisti. Sangat disayangkan di laga pembuka sepertinya kekalahan akan dirasakan oleh Indonesia. 4 gol sudah keunggulan Tiongkok ditambah dengan aksi gemilang tendangan indah dari Sujia Hong tadi. Fitri Rosdiana. Kita murni ke sisi kanan ada Dinar Kartikasari. Kembali Dinar. Isafadiyah Salsabila gagal juga umpannya. Gawang terbuka kembali dicecar oleh Tiongkok. Ya, terlihat bagaimana mental para pemain Indonesia benar-benar terpukul sehingga mudah terus kehilangan bola. Bahkan di sisi yang lain para pemain Tiongkok semakin percaya diri ya. Ya. Dan sudah tampil lepas saat ini. Dinar kepada Novita Murni. Nisma Francida. Fitri Rosdiana. Kembali Nisma. Fitri Rosdiana mungkin mencoba untuk menembak menjadi satu solusi yang tertinggal betul. Dan waktu yang semakin menipis ya. Betul. Nisma lagi coba lebarkan bola, terbaca lagi. Zhang Ziwen tadi menghadang. Dinar Kartikasari. Fitri Rosdiana. Novita Murni coba memberikan umpan kepada Nisma Francida. Lagi mampu disambut dengan intercept dari Wuying. Ya, tenang-tenang jadi luar sirkus harus coba memang. Lagi satu kesempatan bagi Dinar. Tendangan kerasnya bisa diblok. Bahkan hingga menuju penghujung, konsentrasi pemain Tiongkok terus terjaga. Coba menjaga clean sheet. Nisma Francida. 7 detik terakhir. Dinar. Novita Murni gagal. Dinar. Tembakan datarnya menjadi aksi penutup bagi Indonesia yang dikalahkan dengan skor mutlak 4 gol tanpa balas. Satu awalan yang kurang impresif di NSDF Women's Futsal Championship 2024 bagi tim asuhan Arif Mokurniawan. Dengan aksi di babak kedua coba mengejar ketinggalan justru menjadi bumerang dengan tambahan-tambahan gol yang bisa tercipta bagi Tiongkok. Terakhir tadi gol luar biasa dicetak oleh Sujia Hong. Dan laga turnamen masih sangat panjang perjalanannya, masih banyak kesempatan bagi timnas putri kita untuk bangkit di laga-laga selanjutnya. 4-0 kekalahan yang harus diterima Indonesia atas Tiongkok dalam pertandingan yang baru saja berakhir. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Kemurnian memberikan kekuatan untuk melindungi. Saat kondisi tak menentu, aku minum.